ya, karena bisnis itu sangat menjanjikan. Kita kan itu ada masalah besar, Pak. Masalah apa lagi? Ternyata si Glenn masih hidup. Gak mungkin. Dia sudah lama mati. Cari tahu orang itu sebenarnya. Dia bukan Black. Saya lihat sendiri. Si Black karena lama bedog. Saya si Black. Kirain udah mati, Black. Lo pikir lo bisa mati si Kamang itu? Gue gak ada urusan sama lo. Oh, wrong. Asal lo tahu, gue bukan pengecut seperti gangster yang lain, termasuk lo. Thank you.
Gue capek kayak gini terus. Mending lo gabung sama gue. Seberapa kuat kemampuan kamu? Sombong lu, Bon, boy. Oke. Tes kekuatan gua. Mending lu gabung sama gua. Kalau setuju, gue tunggu di tempat biasa. Cabut! Nggak salah tuh, Bang. Kita mau gabung sama si Boy. Lu diem aja, semuanya udah gua atur. Moret, tenang aja, Red. Bisnis kita mulai, Boy. Masuk. Bagaimana? Udah dipertimbangkan, kawan? Oke. Saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi, kawan? Saya mau setelah Black mati, saya minta setengah dari area kalian itu. Oke, gak masalah. Itu kesepakatan kita hari ini. Kita cek dulu. Action! Lo tinggalin aja mau.